Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Kebun Vivi. Hari ini kita mau membuat baklok jamur atau media tanam jamur. Bahan-bahannya yang pertama serbuk gergaji. Ini bisa dari kayu sengon atau kayu akasia. Yang kedua polar. Ini bisa polar, bisa dedak. Kami menggunakan polar. Yang ketiga adalah kapur pertanian. Bahannya cuma tiga aja. Komposisinya kita memakai ember cat yang berapa ini, 25 liter. Ini 6 kaleng atau 6 ember. Untuk kalau pakai dedek itu sekitar 6 kilo, kalau pakai polar 3 kilo, dan kita memakai kapurnya itu 3 gelas. Nanti akan kita campur di mesin mixer. Dalam komposisi satu mesin itu komposisinya segitu. Oke, langsung saja kita ke proses untuk pencampuran dari bahan-bahannya, yang bahan-bahan untuk membuat baklok.
inilah hasil setelah kita mixer atau kita campur dengan alat namanya mixer seperti ini jadinya. Dengan tambahan air, kalau kita kepal dia tidak, airnya tidak keluar atau tidak menetes, tapi kalau kita kita buka dia tidak, apa istilahnya, hancur. Jadi komposisinya kurang lebih seperti ini, 60%. Ini sudah siap untuk kita tanam bibit jamur. Nanti kita setelah ini kita masukkan ke plastik, kita kukus, baru kita tanam bibit jamur rencana jamur tiram. Ini bisa ditanam jamur kuping, jamur tiram, jamur istilahnya aneka jenis jamur bisa kita tanam di sini seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.